Hai teman-teman, kembali bersama saya, bersama keluarga di London. Jadi untuk vlog kali ini, masak lagi. Kali ini saya masak Portuguese cuisine. Jadi namanya itu Bacalhau abras, atau bahasa Inggrisnya itu cod fish dengan potato fried dan onion. Onion dan garlic. Rasanya itu enak banget. Jadi seperti ini. Bye.
ada skriptus. Bacalhau abras. Ini ada, saya suka zaitun, tapi yang warna hitam saya sukanya. Terus di atasnya ini ada salsa, kalau bahasa bahasa Portugisnya, atau parsley atau seledri ya, kalau bahasa Indonesianya mungkin. Ya, terus di sini ada potato fried. Jadi ini homemade potato fried kayak gini. Terus ini ada bacalhau yang sudah di serendet kecil-kecil. Terus dicampur sama onion dan garlic. Rasanya enak banget. Dan punya saya nggak saya kasih telur karena saya alergi telur, jadi saya nggak pakai telur. Sekarang coba yuk.
Enak banget. Olive, you want to try? Olive, yes. Look at camera. Now try the this one. It's good. Emily, she like it. She like bacalhau. Say bacalhau. Bacalhau. Bacalhau abras. Bacalhau abras. Jadi ini tadi yang buat adalah mertua saya. Enak banget. Is it good? Ya. Emily suka banget sama olive. Enak banget. You want more? Yeah. Yummy. Olive. Yummy. Jadi ini adalah salah satu makanan tradisional dari Ponta Delgada. Kalau kalian ke restoran Portuguese yang di London, satu piringnya ini sampai 13 pound, jadi sekitar berapa ya? 250.000. Sampai di sini dulu video saya kali ini, dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye, say bye bye Emily. Bye bye.